Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ica. Kali ini saya berada di klaster Agnesi Sumarekon Serpong. Kalau kemarin kita ada di tipe unit 5x10,5, nah saat ini kita berada di tipe unit 7x12. Seperti apa unitnya? Kita lihat sama-sama yuk. Eits, tapi jangan lupa subscribe dulu ya guys. Thank you. Untuk show unit ini, tipe 7x12 luxury hook dengan luas bangunan 90 meter persegi dan luas tanahnya VAR. Dengan kata lain adalah variasi, yang mana nantinya luas tanah tipe hook berbeda-beda, tetapi tetap luas bangunannya di 90 meter persegi. Di lantai 1 terdapat 1 kamar tidur. Tetapi untuk di show unit ini, kamar tidur difungsikan sebagai ruang kerja. Dan di sebelahnya terdapat 1 kamar mandi. Living room dan dapur nyatu jadi satu ya guys. Nah ini dapurnya. Dan di kiri ada pintu menuju teras belakang. Karena ini tipe hook, maka ada pintu besi akses langsung keluar. Tetapi kalau kamu ambil yang tipe badan, semuanya tembok ya. Homey banget ya. Berikut kita lihat lantai 2-nya yuk. Untuk lantai 2 sendiri terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya teman-teman. Kita ke kamar tidur utama dulu deh. Ini dia kamar tidur utamanya, yang menjadi salah satu andalan dari klaster Agnesi ini. Kamar tidur utama selebar rumahnya loh guys. Jadi kalau rumahnya lebar 7, ya kamar tidur utamanya juga lebar 7. Kamar mandi. Kamar mandinya juga lumayan. Dan kamar tidur anak. Untuk kamar tidur anak, menurut saya sih ukurannya lumayan gede ya. Untuk tipe 7x12 ini dipasarkan dengan harga mulai dari 1,6 eman. Dan kabar baiknya adalah pembelian kali ini tanpa diundi loh guys. Jadi siapa yang daftar duluan, bayar duluan, pasti pilih unit duluan. Satu lagi, ada promo free kitchen set loh. Hubungin saya ya.